Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa ya like dan subscribe di channel Voli Klaten. Halo, jangan lupa like dan subscribe di channel Voli Klaten. Maybe I came on too strong. Kawan ketua tim, ya karena pecinta-pecinta olahraga bola voli nampaknya tidak sabar ya Bung, ingin melihat wajah-wajah materi pemain tim bola voli dari Ipong Raja Kartu maupun tim bola voli dari Kartika Farma. Ya nampak para mitra olahraga dimanapun Anda berada, sempat di barat lapangan bola voli Sidowarno Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, nampaknya satu persatu memasuki lapangan pertandingan. Inilah tim bola voli dari Ipong Raja Kartu yang berdomisili di Ambarawa. Inilah tim bola voli dari Ipong Raja Kartu berpunggung 3. Sementara yaitu Rifat Nur Mulki, ini pemain yang serba bisa, nomor punggung 7. Sementara yaitu Raijel Gonzales Toiran, yang mana foto cukup tinggi dan jangkung menjulang tinggi para mitra olahraga, yaitu nomor punggung 12. Sementara Mahfud Nur Jayadi nomor punggung 4. Sementara yaitu Hasaulu nomor punggung 5 dan Baikong nomor punggung 2, Aji Maulana Saputra nomor punggung 17, Rizky nomor punggung 16. Pelatih kepala tim bola voli dari Ipong Raja Kartu yaitu Bapak Udin dan Bapak Basya, selamat bertugas, mudah-mudahan sukses. Dan silakan Bung, Anda berkomentar di laga yang sangat-sangat menarik di malam hari ini. Lokalane rego Dayu Suroto. Dan ini dia, kita lihat di lapangan Marif Abdi lakukan oleh pemain dari Ipong Raja Kartu, masih dengan sekuat yang sama dibawa untuk malam hari ini, melakoni di jam yang pertama untuk merebutkan satu tiket ke grand final. Nama-nama yang tidak berubah di sana, ada center pengalaman tadi sudah disampaikan oleh Bumi Transit, nomor 17, nomor kebanggaan Haji Maulana Saputra, pernah menjadi center terbaik yang dipunyai oleh Indonesia. Terbaik di sini Mas Yakim, ya. Kita tahu Bung Haji Maulana Putra daerah. Ya, Putra Klaten Temulu Jabung tidak asing lagi, finalis sampai 6 kali untuk Proliga Indonesia, namun belum pernah menjadi juara satu. Mudah-mudahan tahun ke depan ya Mas Haji menjadi juara satu di Proliga Indonesia. Seorang pemain voli yang memiliki bawa yang luar biasa, seorang Aji, dan memberikan inspirasi tersendiri buat rekan-rekannya. Pemain bola voli juga beristrikan seorang pemain bola voli juga, Bung. Pemain timnas yang dimiliki oleh Indonesia. Kita tahu ada Nandita Ayu Salsabila, istri dari Aji Maulana Saputra. Juga di sana kita lihat Rifan, pemain yang tidak asing lagi para pecandu bola voli. Pemain terbaik yang dimiliki oleh Indonesia, sempat bermain di Liga luar negeri juga, dan kabarnya juga pernah menerima panggilan dari Liga Jepang. Luar biasa pemain yang satu ini, dan juga pemain naturalisasi Taiwan. Kita masih menunggu kehadiran dari Kartika Farma Gunung itu. Sementara masih di ruang ganti untuk mempersiapkan diri. Kita lihat di lapangan, sudah bersiap Ipong Raja Kartu, siap untuk melakoni di jam yang kedua partai utama perebutan satu tiket ke grand final. Yang menarik untuk besok malam ya Bung, ini laga yang betul-betul prestisius.
yang mana Krishna Prambanan berhadapan langsung dengan Bang Jateng. Kedua, Tips mempunyai kolektivitas materi pemain yang betul-betul bisa diandalkan di lapangan. Sementara Krishna Prambanan sudah turun seperti Anto Bertiawan, kuinger timnas Indonesia, dan juga Nur Widianto, juga Pro Liga Indonesia, bahkan juga ada Ramsel Huda, pemain tertinggi Pro Liga Indonesia. Bahkan ada Oki Setia Primadi, pemain terbaik Pro Liga Indonesia tahun 2015 yang lalu. Sementara Bang Jateng sudah turun, Bagus Wayu Ardianto, bahkan juga ada Eko Permana Putra, ini pemain asal dari Bang Jateng juga, Prapon Jateng. Tentu tim-tim yang lain akan bongkar pasang pemain. Ini hanya sekedar wacana saja. Di masa Putra belum turun, Bung. Belum turun, di masa Putra Doni Haryono belum turun, Bung. Dan Fahri belum turun. Ya, kita masih menunggu, siapa tahu besok terjadi bongkar pasang pemain. Masih ada kemungkinan, Bung, untuk menyajikan pemain-pemain sekelas Dimas Doni Haryono. Bahkan Randy Fabian Tama bilang belum turun. Tentu dengan demikian akan bongkar pasang pemain. Melihat turnamen bola voli Koskoro ini, turnamen yang betul-betul gede sekali, Bung. Juga saya ucapkan banyak terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya beliau Bapak Joko Purwanto, staf khusus kepresidenan Republik Indonesia, hadir di podium kehormatan di tengah-tengah turnamen bola voli Koskoro ini, Bung. Di tengah kesibukan dari seorang Pak Joko, Bung, menyempatkan hadir untuk melihat turnamen di Meteor Koskoro Open Cup yang pertama. Dan kemudian kita lihat nomor 6, Tata. Dimana kita lihat, Bung, kalau Ian ada di sana, Tata pasti ada nih. Dua si Joli yang kemana-mana selalu dibawa oleh tim Ian Tata. Kemudian kita lihat nomor 2 dari Kartika ada Zen. Nomor 3 ada Ampon, di sana kita saksikan. Nomor 10 Yopi. Kemudian nomor 7 Buda Akbar atau Akram dipanggil dengan nama Akbar. Kemudian Tata dan Ian. Tidak selaku kapten, baik dari Kartika Farma dan nomor 5 Chandra, kemudian di Fong Raja Kartu, kapten tim ada Aji Maulana Sabunda nomor 17. Bagi Anda pecinta bola voli, pecandu bola voli yang hadir pada malam hari ini, apabila Anda fan dengan tim bola voli Ifom Raja Kartu dan ingin memiliki jersey, silakan datang ke ruang ganti dari pemain. Apabila di sana kehabisan, Anda bisa pesan terlebih dahulu dari Ifom Raja Kartu. Menangke lo, Mas. Menang ora ping 5. Matane bojo lho iki. Kita perkenalkan tim yang akan bertanding di jam yang kedua ini. Perebutan satu tiket ke grand final di sebelah timur lapangan dengan jersey kebanggaan warna hitam kombinasi warna putih. Ivo Raja Kartu. Dan di sebelah barat lapangan
dengan jersey kebanggaan warna merah muda kombinasi warna ungu. Ini tim dari Kartika Gunung Kidul. Selamat bertanding untuk kedua tim. Saat ini kedua tim sedang melakukan fair play menjunjung tinggi sportivitas. Walalah sak sirah kabeh. Tak kuping. Malam hari ini para pecandu olahraga bola voli, pecinta bola voli akan dihibur permainan di partai utama di mana kita lihat baik dari Fong Raja Kartu maupun dari Kartika Farma Gunung Kidul. Kita akan menyaksikan pemain idola Anda akan berlaga di Meteor Kosgrove Open Cup yang pertama. Bagi Anda, lali sendiri. Bagi Anda para pecinta bola voli yang ingin mengabadikan momen berharga ini baik lewat foto maupun video, tetap tolong matikan lampu flash Anda. Rumahnya udah apa? Ya, besok malam Bong tentunya juga laga yang sangat-sangat hebat. Tentunya di laga semifinal yang kedua turnamen bola voli Kosgoro Cup yang pertama ini Bong. Tim bola voli dari Putra Berantai Bong berhadapan langsung dengan tim bola voli dari Koper Tosuro. Ini kalau tidak salah laga derby pertandingan dalam satu kota. Namun di pertandingan di segmen yang kedua besok malam yaitu tim bola voli dari Bang Jateng berhadapan langsung tim bola voli dari Krishna Prambanan. Dan demikian secara kualitas materi pemain sama besok malam. Tidak kalah menariknya pula di laga pertandingan untuk malam hari ini. Dan kita nanti-nantikan tim mana malam hari ini yang akan mulai tiket ke partai puncak Grand Final Kosgoro Cup yang perdana tahun 2019. Sementara kedua tim nampak di depan pandangan kita melakukan uji coba pukulan sebaiknya. Baik tim bola voli dari Ipong Raja Kartu yang berdomisili di Ambarawa, sementara tim bola voli dari Kartika Farma yang berdomisili di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita nanti-nantikan para mitra laga ya, untuk waspadai juga barang-barang berharga milik Anda, jangan sampai hilang. Dan demikian, untuk penonton sekali lagi yang mau mengambil gambarnya lewat handphone Anda, mohon flashnya dimatikan agar tidak mengganggu jalannya pertandingan. Ya sebelum laga Bong Tria sangat-sangat euforia tentunya. Supporter nanti terus dituntut untuk memberikan semangat tanding kedua tim yang berlaga. Mana pendukungnya dari Raja Kartu? Suaranya mana? Ya suaranya dari Kartika mana Kartika? Ini sangat-sangat euforia Bong. Kurang lebih malam hari ini ya 3.700 penonton kurang lebih yang datang secara langsung di lapangan bola voli outdoor di Sidowarno yang masuk di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Yang ini event yang sangat-sangat luar biasa besarnya. Kita lihat para mitra laga, penonton boleh saja menebak Bung, tim mana yang kalah, tim mana yang menang. Namun catat bola itu bulat. Kalau kotak, kalau tidak jadah ya tempe.
bisa terbetak ke sana kemari, bisa membuat sejuta kemungkinan. Kekalahan dan kemenangan bisa dibuatnya. Yang penting, lihat saja fakta di lapangan. Tim mana yang akan menjadi tim terbaik turnamen bola voli ini. Ya, terima kasih Bukit Rajet atas informasinya. Dan lagi kita akan menyaksikan laga partai utama. Panaipong Raja Kartu akan berada pada dengan Kartika Farma dari Gunung Kidul.